有机会是吧？Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat, salam hormat, salam aman, penuh semangat. Masih semangat? Masih aman? Masih aman? Mana tangannya dikepalkan di atas, masih aman? Bim, minta kopi ya. Ini pencitraannya kan kita di tengah-tengah P3 ini sih agak kelihatan. Ya, siap, mantap. Kopi ya itu loh, kopi ya Gus Dur itu. Nah, insya Allah kita sama-sama P3 Gerindra berjuang, kita bawa Pak Agung dan Pak Mansur untuk memimpin Kabupaten Pemalang. Amin. Sudah pada makan semua? Belum. Saya juga belum makan. Ya, makan bareng Pak. Tapi dikasih buah tadi. Ini pertama kali saya disiksa kampanye sama Pak Asrul Sani ini. Tapi demi pemenangan Agung dan Mansur, kita selesaikan acara malam ini. Hey. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah gini dong, baru siap berjuang nih untuk aman. Yang saya hormati, ini pengacara Indonesia yang membuat pengacara Singapura, Hong Kong, dan Eropa ketar-ketir, yaitu Pak Arsul Sani. Yes. Alhamdulillah, setelah di Pilkada DKI kita berpisah, di Pilpres kemarin kita berpisah, namun di Pilkada Kabupaten Pemalang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita. Terima kasih Pak Arsul Sani. Yang saya hormati Pak Sri. Oh ya, siap. Pilpres sudah lewat. Sakitnya di mana? Di sini. Di dompet sakit. Yang saya hormati Pak Iskandar, jangan stres gitu Pak. Siapin makanan aja Pak. Kayaknya malam kita tidur sini aja deh Pak Iskandar. Siap ya. Yang saya hormati, ini dynamic duo, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Agung dan Bapak Mansur. Aman. Silakan berdiri. Dua sosok yang insya Allah akan membawa Pemalang menjadi aman dan sejahtera. Amin. Yang saya hormati Bu Rukayah beserta seluruh anggota keluarga, dan yang paling saya banggakan kader-kader dari P3 dan juga dari Gerindra dan juga relawan semua. Mana suaranya relawan? Ayo suaranya mana? Ibu, Bapak semua menunggu di sini tanpa mengurangi rasa hormat, tapi saya betul-betul bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi dan keterpurukan ekonomi, kita masih berkumpul, bisa sehat, masih semangat untuk memenangkan aman di Kabupaten Pemalang. Selamat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Saya mengerti sudah larut malam, sudah lelah, dan besok kita masuk ke tanggal 4. Berarti tinggal 5 hari lagi menuju ke tanggal
9 Desember 2020. Amor. Mantap. Amor. Yes. Pilih nomor berapa? 2. Pilih nomor berapa? 2. 2. Nah, saya ingin menitipkan pesan dari Bapak Haji Prabowo Subianto. 2 hari yang lalu saya ke Kementerian Pertahanan, saya bertemu beliau, minta izin untuk melakukan kampanye di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Pemalang. Nah, dia mengirimkan pesan kepada bapak-bapak ibu-ibu di sini. Mari rapatkan barisan. Mari rendahkan hati kita. Mari luruskan niat kita. Mari bergandengan tangan. Insya Allah tanggal 9 Desember 2020 Aman akan memimpin Kabupaten Pemalang. Yang kedua adalah pesan kepada masyarakat di Kabupaten Pemalang bahwa memang betul pandemi ini membawa keterpurukan ekonomi. Sekarang banyak sekali yang susah mendapatkan lapangan pekerjaan, betul? Banyak yang di PHK, betul? Banyak yang kerjanya tadinya hanya 5-6 hari, sekarang hanya bekerja 2 hari. Pendapatan menurun, betul? Kalau pengeluaran turun atau naik? Harga-harga turun atau naik? Kuota di mana? Irit atau boros? Boros. Pendapatan turun, pengeluaran naik, dan akhirnya banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi pesan saya yang kedua untuk Agung dan Mansur, mari kita pulihkan, kita perbaiki keadaan ekonomi Kabupaten Pemalang pasca pandemi di 2021. Siap? Siap menang? Siap aman? Yang ketiga, terakhir, bahwa ini adalah 5 hari terakhir ke depan, kita ikhtiar kita maksimalkan. Saya titip etos kerja 4 as. Pertama, kerja keras. 5 hari lagi kita kerja keras. Ketuk pintu saudara-saudara kita, yakinkan untuk memilih pasangan nomor urut 2. Setelah itu kerja cerdas, gunakan taktik yang legal, gunakan cara yang elegan untuk mengajak lebih banyak lagi anggota masyarakat memilih pasangan aman. Kerja keras, kerja cerdas. Yang ketiga, kerja tuntas. Jangan berhenti sebelum tanggal 9 April. Tahun 9 Desember jangan berhenti sebelum dilantik. Aman. Siap semua? 9 Desember kita tuntaskan perjuangan kita. Dan terakhir, kekuasaan itu milik siapa? Allah. Jadi kita bekerja secara ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Insya Allah pasangan aman akan mendapat amanah dan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Pemalang untuk memimpin 5 tahun ke depan. Amin, amin. Allahumma amin. Terima kasih. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa malam ini mudah-mudahan pasangan aman dilancarkan. Mudah-mudahan pasangan aman dimudahkan. Mudah-mudahan warga masyarakat Kabupaten Pemalang memilih pasangan aman nomor urut 2 tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih, syukran jazilan, jazakumullah khairan katsira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas untuk kemenangan aman di Kabupaten Pemalang. Banyak yang anggota masyarakat yang mengalami kesulitan keadaan ekonomi sekarang, mari kita bantu dan kita pulihkan, kita buka lapangan kerja seluas-luasnya di Kabupaten Pemalang. Demikian, terima kasih.